hidup ini penuh cabaran dan dugaan. Untuk menempuhnya, sudah pasti perlu bergantung pada ini. Tidak sekadar kekuatan dalaman, kami juga perlu cergas berdepan segala kemungkinan. Tidak dilupa juga segalanya mustahil tanpa resa ibu bapa. Dan kini, kami bersedia. Secara berpasukan, kami bekerjasama. Segala rintangan kami teguh hadapinya. Kerana kami yakin, kejayaan menanti kami semua. Kami Yelah Wolverine! Yeay! Okey, mari. Sila. Okey. Kejap. Okey, kita tengok. Kita tinggal sini. Ridwan, pas. Ambil. Itu dia. Okey, bagaimana sekali lagi? Okay. Macam ni sampai bila kita habis ni kan? Kalau boleh tengok hari ni, okey, off friend dah. Saya sebelah sana lah. Boleh. Ada yang tak ada mikrofon? Okey, saya duduk tengah-tengah. Semua dah mic kecuali adik-adik comel kita hari ni. Okey. Ya, alhamdulillah. Okey, kita kat sini. Awak semakin ke tepi eh? Okey. Okey, kalau boleh tengok dekat depan ni, kita ada dua adik yang tengah bermain bola. Sebab hari ni kita nak memperkenalkan Mensa Football Academy. Di mana Akademi Bola ni, dia menerapkan nilai-nilai kerohanian remaja dalam bola sepak. Ini satu benda yang baru ni sebenarnya, Ridwan. Ya, betul. Kalau kita tengok pakai seluar panjang. Biasanya kalau bola sepak ni pakai seluar pendek. Itu salah satu nilai kerohanian yang istimewa dah dalam kem bola sepak inilah. Siapa dulu saya nak tanya ini? Okey, saya boleh. Ada mikrofon. Katakan dulu secara gambaran jelas bagaimana camp ini. Okey, Ridwan Syafiqah. Sebenarnya, Alhamdulillah, Akademi ini sebenarnya adalah cetusan idea saya lah. Selepas yang mana saya tamat daripada sebuah rancangan reality TV keagamaan, saya terfikir, ramai orang berfikir bahawasanya dakwah itu di masjid dan surau. Jadi saya fikir untuk menyentuh golongan generasi muda ni, seperti mana saya tertarik dengan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi seorang sultan yang muda, umur 21 tahun, tapi menggegar dunia. Jadi apa yang saya fikirkan ialah menyentuh golongan muda itu. Alhamdulillah saya nak tanya apa yang anak muda suka. Jadi semua orang tahu bila sebut Safawi Rashid, orang tahu Afia Rashid, orang tahu Safawi itu kenapa pula lain macam je. Jadi bila semua orang cerita tentang tu, jadi saya rasa inilah bola sepak. Kita sentuh dakwah kepada golongan muda melalui bola sepak. Alhamdulillah. Betul. Kita tengok visual di TV itu adalah pengisian dalam camp bola sepak ini. Akademi ini. Ni lokasinya di mana ni? Okey, kami di Batu Caves Selangor di Kampung Sungai Tua. Jadi alhamdulillah lah dengan sambutan yang baik. Sebenarnya kami tak sangka juga. Saya bersama dengan sahabat iaitu Ustaz Azrin, kemudian bekas pemain bola sepak Liga Super Pulau Pinang dan juga Perak iaitu Faili Ghazli dan juga Coach Syukur sendiri yang tadi menjadi jurulatih. Kami tak sangka ia mendapat sambutan daripada kalangan ibu bapa. Ibu bapa inilah ibu bapanya. Inilah ibu bapanya. Saya nak tanya adik ini dulu lah. Boleh. Adik nama apa? Iman. Iman umur berapa? 8 tahun. Angka tinggi sikit. Nanti kita menghadap kamera sikit. Angka lah. Iman memang suka bola sepak. Siapa Iman suka? Sumareh. Cuba buat sikit macam Sumareh. Cuba tunjuk. Tunjuk macam mana dia sepak. Tak tahu. Nanti belajar lagi. Tapi sebenarnya Ridwan, sebelum kita interview adik ni, kita nak tengok dulu mak bapak kat sini. Sebab sebenarnya apa yang penting ialah ibu bapa. Ibu bapa yang memainkan peranan yang penting untuk membentuk ataupun mendidik anak-anak ni daripada kecil. Kita bersama dengan Puan Nur Azila Muhammad Alia selaku ibu kepada adik Muhammad Najmi. Dorang ada exam pula. Okey, kita tahu sekarang ibu bapa pentingkan akademik tu berbanding sukan. Tapi macam mana, kenapa Puan pilih akademi ini untuk menghantar anak berlatih bola sepak? Okey, sebelum ni saya tengok banyaklah kelab bola. Anak saya pun sebelum ni pernah sertai kelab bola selain sebelum akademi lah. Tapi bila saya tengok akademi ni, dia ada daripada rohani dan jasmani. Itu menyebabkan saya tertarik. Sebab kelab lain, biasa kalau saya pergi tak ada solat duha. Itu penting. Ini yang paling penting sebab anak-anak ni bukan senang kita nak didik dia. Tapi bila masuk akademi ni banyak
kebaikan yang dia dapat, lepas tu faedah dia dapat, lepas tu diorang akan ada exam. Bukan exam dari segi jasmani je, rohani pun ada. Mungkin tu Hadi boleh perjelaskan apa sebenarnya modul ataupun silibus dalam akademi bola kan. Okey, ramai orang suka bola tapi orang tak tahu berat bola sepak berapa mengikut spesifikasi FIFA. Jadi kita ajar kanak-kanak ni, mereka tahu. Kemudian kita tahu semua tentang rasul-rasul, tapi tahu tak siapakah Rasul Ulul Azmi? Jadi pelajar-pelajar, pelatih-pelatih ni kita bimbing, kita didik. Alhamdulillah. Sampai mak ayah pun tengok nota tu. Iya ke? Okey. Saya tanya, ini ayahnya kepada ini apa nama? Aiman Syafiq. Aiman. Nak cakap? Cakap. Malu. Aiman. Okey, yang ni. Tadi tadi uncle dah pegang. Okey. Mai. If what Shah. If what Shah. Umur berapa? Saya main bola. 8 tahun. Okey, siapa Ifat suka bola sepak? Safawi Rasid. Safawi Rasid. Tunjuk sikit-sikit Safawi Rasid. Bagi bola kat dia. Tak tahu. Berapa lama dah main bola? 2 tahun. Dekat rumah macam tu satu tahun. Lepas ni nak jadi pemain bola sepak lah. Nak main untuk negeri mana? Negeri Kedah. Kedah. JDT. Ni Kedah ni JDT macam mana ni? Okey, sila main. Sambung. Okey, kita nak tanya ni. Nama siapa? Aiman Syafiq. Aiman Syafiq tak nak main bola dengan kawan? Pergi depan je. Pergi. Sepak. Okey, sepak. Kita tengok dia main. Okey, sebenarnya Syafiqah, tuan, ini yang kita bawa ni adalah anak-anak yang di tahap satu. Mereka ni kita ajar asas bola sepak, pas, jadi asas pun. Kalau nota pun asas-asas kita ajar. Dia ada yang sampai. Kita ada 3 tahap, yang mana tahap paling teratas sekali umur 15 dan 16 tahun. Alhamdulillah, remaja. Kita nak tanya Encik Syahir. Yes. Encik Syahir, apa perkembangan positif yang boleh kita nampak daripada anak-anak kecil ni setelah masuk Akademi Miesta? Macam saya hantar 2 anak. Tapi yang ni yang paling kecil, abang dia dah tingkatan 1. Okey. Yang saya nampak setakat ni, dia memang semangat bangun pagi lah. Semangat, okey. Terutama hari yang ada latihan lah. Latihan, okey. Dia orang boleh semayang sendiri. Dah faham apa solat duha apa tu kan. Itulah. Jadualnya macam mana? Jadual dengan sekolah biasa? Lain dengan jadual latihan? Dilakukan pada hari setiap hari Ahad. 8 hingga 10 lebih macam tu lah. Betul. Sebab latihan tu diadakan solat duha tu lah. Dan sikit pelajaran. Setakat ni, pasukan ni telah pergi ke pertandingan mana? Dah peringkat mana dah sekarang? Okey, alhamdulillah sebenarnya kami sangat baru. Masih baru. Baru nak capai 1 tahun pada tahun depan. Jadi setakat ini kami menyertai liga-liga peringkat dalaman lah, peringkat negeri apa semualah. Dan insya-Allah kita akan mampu, kita akan cuba untuk ke arah lebih depan dan kita akan ada kerjasamalah dengan beberapa buah kelab bola sepak di tempatan lah, insya-Allah. Pernah bawa selebriti bola sepak untuk berjumpa dengan mereka? Alhamdulillah, jurulatih mereka sendiri bekas pemain bola sepak Liga Super iaitu Faili Ghazli. Jadi alhamdulillah lah, mereka sangat seronoklah, terujalah bersama dengan jurulatih sendiri. Berapa umur boleh masuk camp ini? Okey, kami setakat ini kami mempunyai modul yang sesuai untuk berumur 7 tahun hingga 16 tahun. Dan alhamdulillah antara ibu bapa yang baru menyertai kami juga Encik Farhan kita lah. Alhamdulillah yang bersama dengan kami. Berapa bulan? Anak saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi skill macam dah lama ya. Ya. Baik. Jadi harapanlah sebagai seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak apabila menghantar anak ini sejak daripada kecil lagi. Memang nak mereka jadi pemain bola sepak ataupun memang sebab mereka ini minat? Ayahnya kelihatan seperti pemain bola sepak. Saya pemain rugby. Lain sikit. Sukan lah juga. Orang sukan ada jiwa yang sama. Okey. Selepas saya hantar dia, saya tengok dia main kat dalam rumah. Daripada tu saya dalam bercerita dengan rumah, baik saya hantar ke kelab-kelab. So ada kawan yang recommend Ustaz Hadari. So saya hantar. Alhamdulillah. Selepas bimbingan dan kaunseling kan, saya boleh. Dari aspek kerohanian kan, kami ini menerapkan macam ajar solat kan, solat duha. Dekat rumah mereka praktikan ataupun bagaimana? Alhamdulillah.
kat rumah dia orang selepas training dia orang selepas solat duha tu kat rumah dia orang dah senang. Dah tahu. Dah tahu dah. Jadi sebenarnya perkara ni memang perkara yang baiklah. Tapi sekarang kita tahu Mesa Football Academy ni hanya berada di Batu Kem. Mungkin ada perancangan selepas ni nak ke negeri-negeri lain. Kembangkan. Ya Allah Syafiqah Ridwan, ramai yang tanya sampai ke Sabah Sarawak tu. Jadi setakat ni kami masih lagi terhad dari segi tenaga kerja dan saya sendiri pun masih lagi terbataslah berada di Nun di Rawang. Jadi hanya mampu di Batu Cave. Dan insyaAllah tidak mustahil kita akan cuba selepas ini di Cyberjaya Putrajaya mungkin, insyaAllah mungkin. Jadi insyaAllah lah doa-doakanlah. Tapi yang pentingnya kita ramai orang fikir dakwah ni di masjid dan surau. Ya, sebenarnya betul. Saya nak nampakkan bahawasanya kita jangan putus asa dalam membimbing anak muda kerana tanpa anak muda takkan ada generasi seterusnya. Betul. Jadi apa yang kami suntik ya juga Ridwan, selepas setiap sesi latihan ada solat sunat duha dan kita ada tazkirah ringkas. Okay. Termasuklah menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair dan lain-lain lah. Alhamdulillah. Adakah disekalikan anak-anak ini daripada umur 8 tahun sehingga 16 tahun ataupun diasingkan kerana penerimaan mereka berbeza? Betul. Latihan kami kena sekalikan sebab supaya mengajar yang tua menghormati yang lebih muda dan yang muda bersama dengan yang tua menghormati yang lebih tua. Dan saya nampak kerjasama ini sangat hebatlah kerana bayangkan Syafiqa dalam sesi latihan ada adik yang tahap satu ni tiba-tiba tali kasutnya terbuka, abangnya datang main ni nak betulkan. Karena tu kita tak pernah nampak di tempat lain tapi di sini kita nampak. Okey, itu sweet. Alhamdulillah, itu sweet namanya. Sweet. Abang yang tolong ikatkan tali kasut. Kita tanya dulu pada adik-adik. Okey, Syafiqa pula. Aunty nak tanya. Kalau Uncle saya aunty lah. Baik. Kakak ke? Nampak. Okey, kakak nak tanya. Okey. Apa perasaan masuk dalam akademi ni? Best tak? Seronok tak? Seronok. Ramai kawan tak? Ramai. Nak sampai bila nak main bola ni? Tak tahu. Sampai besar nak main bola? Sampai besar. Nak ajak tak kawan-kawan lain masuk akademi ni? Nak. Suruh kawan-kawan kat luar sana masuk akademi ni. Jom. Kenapa tak ajak akademi ni? Jom kawan-kawan. Ramai kawan. Selain daripada ramai kawan, apa lagi belajar kat dalam ni? Tak tahu. Yelah, kecil lagi Ridwan. Tapi walaupun kecil, apa pun kita boleh tak nampak perkara yang diterapkan tu. Bola tu sampai sana. Tapi perkara yang diterapkan seperti nilai-nilai kerohanian tu kita boleh nampak. Sebab sopan santun nampak adik-adik. Betul. Nanti tahun depan kalau dia datang lagi SPM, dia dah besar sikit. Sebab tumbesanan kanak-kanak dia cepat. Betul. Dia memang lagi pakar daripada inilah. Macam tadi kita tanya, itu perkembangan untuk ke negeri-negeri lain. Yeah. Tapi mungkin untuk sukan lain, mungkin sebab sekarang ni lelaki bola kan. Untuk wanita bagaimana? Okey, sebenarnya saya dalam perancangan di mana kami punya pembantu dalam bidang admin lah pengurusan akademi iaitu isteri saya sendiri iaitu Puan Mimi. Kami ada bincang untuk selepas ini wanita kita perempuan kita akan buat netball ataupun bola jaring mungkin. Sebab dakwah ni kan diperlukan pada semua golongan dan juga tidak mengira dan Tina dan lain-lain. Jadi kita akan cuba yang mana asasnya ialah sukan. Kerana generasi muda memang suka sukan. Futsalnya, bola sepaknya, bola jaringnya. InsyaAllah, mana tahu satu hari nanti badminton pun ada. Betul. Sukan-sukan moden lah. Betul. Memanah, berkuda, ada pelajar. Okey, macam ni. Sebenarnya saya cuba keluar daripada ruang lingkup. Bukan tidak menyatakan itu adalah tidak bagus. Itu adalah sunnah. Betul. Rasulullah SAW. Akan tetapi, anak muda zaman sekarang ni sukakan sukan-sukan moden. Ramai. Bahkan saya terjentik hati melihat daripada sahabat saya sendiri, ada sahabat-sahabat lain yang berdakwah dalam sukan e-sports ataupun e-game. E-sukan. Jadi saya sangat terjentik hati. Saya terdetik hati untuk bersama dalam dakwah melalui sukan ni lah. Kita menyantuni minat semua orang. Betul. Apa pun, terima kasih diucapkan kepada adik-adik yang sudi bersama dengan kita hari ini. Lepas ni saya nak main bola jugalah. Kalau sepak, tak boleh sepak macam ni. Ya, saya sepak macam ni. Saya main bola, okey Ridwan? Itu high heel lah. Kasih lebih tinggi tu. Apa pun, hari ini pengisian kita sangat padat daripada pelajar terbaik SPM, CJ Pelajar Malaysia, kepada Agropreneur.
Jelajah Agropreneur Zon Utara 2020. Mm-hmm. Ada juga peluang untuk sambung belajar di Kolej Felkra. Dan juga ini dia, kem bola sepak untuk anak-anak secara diterapkan secara rohaninya. Apapun yang paling penting sebenarnya untuk tetamu juga kita hari ini, pukul 11 pagi ini, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membentangkan barisan kabinet, dan pukul 5, tepat pukul 5 ini kita akan memberitahu secara rasminya siapakah barisan kabinet Malaysia 2020, dan esok mereka akan mengangkat sumpah. Jadi setiap teruskan bersama dengan kita di RTM Jenama Media, dikti yang paling dipercayai, kerana kita akan berikan berita daripada semasa ke semasa. Ada Instagram untuk siapa yang berminat untuk ni? Okey, kami ada Instagram iaitu Mesa Football Academy. Mesa Football Academy. Siapa yang berminat boleh tengok Instagram, ada info di situ. Betul. Okay. Mungkin ada kelab-kelab persatuan sukan lain nak bekerjasama untuk dakwah melalui sukan pun boleh juga berhubungi kami. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Dan juga teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia dan juga RTM, kerana RTM adalah jenama yang paling dipercayai. Yeah. Kami mewakili kru Selamat Pagi Malaysia hari ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Daripada jam 8 sehingga 10 bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Saya Ridwan Mustafa. Dan saya Syafiqah Isak. Berjumpa lagi esok 8 hingga 10 pagi. Assalamualaikum.